Kehadiran ribuan orang yang bergabung dalam Alisius dari seluruh Indonesia tentu saja membuat Aliando berbahagia. Ia tak pernah membayangkan memiliki penggemar yang tersebar di seluruh tanah air. Acara itu juga terasa luar biasa, terutama karena dipersiapkan dalam waktu sempit, sehingga ketika yang datang mencapai ribuan, ia begitu takjub selain senang. Kayak seru-seruan, pokoknya hari ini tuh mereka harus seneng gitu. Dan ya simpel lah gitu aja, yang penting pada saat ini kita tuh saling maafkan untuk seluruh Alisius. Apa, seneng dan tersentuh sih, tapi nggak bisa ngeluarin di depan orang banyak. Yang pasti tersentuh dan sedih dan benar-benar senang banget karena ya balik lagi ya Ali nggak tahu apa-apa tiba-tiba didoain. Nah, ribuan orang ya. Saat bikin acara ini Alisius perwilayah yang kebetulan berdomisili di Bekasi, di Jakarta, di Tangerang, di Depok kan lumayan banyak ya, nggak hanya 1-2 orang. Mereka tuh bikin gimana kalau sebelum Alinya datang dan sebelum yang lain performance kita tampil, alhasil macam-macam itu tadi, ada yang tari daerah, ada yang fashion show, ada yang silat, ada yang ini, ada yang segala macam, dan itu di luar sepengetahuan kita ya. Jadi tiba-tiba langsung GR aja kayak tadi itu, tiba-tiba langsung GR latihan. Kita juga sempat gila hebat, kapan mereka latihannya gitu. Melihat perhatian, dukungan, serta berlimpahnya para pemuja, membuat Aliando tidak bisa membiarkan mereka kecewa sudah datang dari tempat-tempat yang jauh. Maka kepada mereka, Aliando menjanjikan rasa sayang yang sama besar, seperti yang mereka berikan kepada hidup dan karirnya. Orang yang sayang sama Ali, Alisius dan semua orang juga sayang sama Ali. Terima kasih banyak atas dukungannya selama ini dan semoga bisa support Ali terus dan kita jadi semacam supit. Jangan itu udah. Dan terima kasih banyak telah mendukung Ali dan Ali bakal, insya Allah bakal ngasih yang terbaik buat kalian juga. Yang pasti Ali bakal ngasih sesuatu hal yang benar-benar beda di Indonesia buat kalian semua. Dan I love you Alisius untuk semuanya yang ada di sana. Dan juga I love you untuk orang-orang yang mendukung Ali. Ada. Kebahagiaan sudah pasti bukan monopoli Ali. Mereka yang berduyun-duyun datang ke Jakarta juga memanggul rasa bahagia yang sama. Lihat saja binar keceriaan Alisius dari Palu dan Solo berikut ini. Dari Palu, pesan tiket dulu dari jauh-jauh hari. Baru di sini kan juga ada paket A sama paket B. Kita ngambil yang paket B yang nginap, yang 200, yang dari per orang. Karena dia nginep dari sebelum acara, dari hari Sabtu, kan acaranya Minggu. Dia kasih nginep, dikasih fasilitas juga. Banget, ya Allah. Sampai terharu gitu ngeliat abang, ya Allah, subhanallah. Alisius dari Solo. Pastinya ya buat acara halal bihalal Alisius Indonesia ini, dan untungnya dikasih izin sama orang tua. Ya, untungnya dikasih izin ya. Kan maksudnya kan halal bihalal, enggak mood main-main segala macamnya. Alisius sayang Bang Ali dan selalu support Ali. Kami bangga punya Bang Ali. Aliando selalu di hati. We love you Aliando. Benarkah meski telah memakai hijab, Laudia Cynthia Bella tak justru banjir job?